Baik, ini pula perkembangan operasi mencari pelajar orang asli yang hilang sejak 17 hari lalu. Mazlan menjelaskan sehingga kini pencarian masih tidak menunjukkan tanda-tanda positif. Namun, skop siasatan diperluaskan merangkumi pelbagai aspek, antaranya dibawa lari atau disembunyikan. Buat masa ini, kita siasat meluaskan kita punya skop siasatan kita. Bukan setakat itu saja. Kita luaskan skop kita kepada siasatan yang lain, macam melarikan orang ke, kan? Sebab kita belum pasti, belum jumpa lagi. So, itu sebabnya siasatan kita meluas. So, kita pergi kepada mencari, pun kita mencari. Kita deploy orang kita mencari di kawasan hutan tersebut. Menurut Mazlan, pasukan mencari dan menyelamat komited meneruskan pencarian sehingga pelajar berkenaan ditemui. Hujung bulan lalu, 7 pelajar orang asli hilang selepas mereka lari ke hutan berikutan bimbang dimarahi guru akibat mandi sungai tanpa kebenaran. Pelajar yang hilang adalah Misudiara Aluj, 11 tahun, Nurin Yaakob, 10 tahun, Aka Ayel, 9 tahun, Sasa Sobri, 8 tahun, Haikal Yaakob, 8 tahun, Linda Rosli, 8 tahun dan Juvina David, 7 tahun.